Beberapa perwakilan keluarga Presiden RI mulai dari Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo hadir dalam pembukaan Galeri Sejarah Indonesia di Rumah Budaya Keratonan Surakarta. Sang inisiator Nina Akbar Tanjung sengaja mengundang mereka untuk menularkan kecintaan pada sejarah bangsa. Terdapat nama Paundra Karna, cucu Presiden Soekarno, Titik Soeharto, putri Presiden Soeharto, Inayah Wahid, putri Gus Dur, dan Sujiatmi, ibunda Presiden Joko Widodo, yang hadir dalam pembukaan Galeri Sejarah Surakarta ini. Selain itu, beberapa tokoh nasional juga turut hadir, seperti Gatot Nurmantio dan Dirjen Kebudayaan Ilmar Farid. Selepas mengucap kendi sebagai simbol peresmian, para tokoh tersebut melihat isi Galeri Sejarah Surakarta. Galeri ini memiliki 8 ruangan terpisah yang menyajikan sejarah bangsa Indonesia dan kota Surakarta. Selain penyampaian yang interaktif, galeri ini juga menggunakan desain interior yang kekinian. Hal itu sesuai dengan target pengunjung galeri, yaitu para generasi muda. Ini kemudian menjadi poin penting bahwa kami itu harusnya kemudian meneruskan bahwa ini kemudian ini jangan sampai selesai. 8 ruangan di Galeri Sejarah Surakarta menyimpan cuplikan sejarah yang berbeda. Babak tersebut dimulai dari kedatangan VOC hingga tragedi terbakarnya Kepatihan sebagai simbol revolusi. Riset sejarah di galeri ini dikerjakan Nina selama kurang lebih 3 tahun lamanya. Galeri ini bak buku besar karya Nina yang disajikan melalui teknologi audiovisual. Ini saya sebut Galeri Sejarah Surakarta, yaitu berupa display narasi sejarah Surakarta. Jadi saya sebut galeri, bukan museum, karena tidak ada benda-benda kuno, kecuali rumah ini sendiri. Gitu. Dan konsepnya ini lebih pada ingin mengenalkan sejarah Surakarta. Ada Guillaume yang mengatakan bahwa siapa kita, dari mana kita, kemana kita. Itulah sejarah. Jadi orang Surakarta itu harus mengerti apa sejatinya Surakarta. Rencananya, galeri ini akan dibuka untuk umum. Selain galeri, di komplek Rumah Budaya Keratonan ini terdapat ruang terbuka untuk tempat diskusi sejarah serta pelestarian budaya Jawa. Dari Kota Surakarta, Eka Hariwibawa, Metro TV.